Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngasih kelihatan wajahnya. Balik ini lagi. Enggak kelihatan. Nanti tinggal dicat. Oh, dicat ya, edit mah itu. Ayo dicat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba unboxing TV LED 24 inch. Mereknya enggak tahu udah ada mereknya ini. Ini apa ada tulisannya LED TV. Nah, sekarang kita akan lihat 24 inch seharga kurang lebih 600-an ribu. Sebelum buka, biasakan untuk melihat atas bawahnya ya guys, supaya kita tahu, tidak usah buka semuanya. Nah, ini kan atasnya sini. Jadi tinggal kita buka ininya. Nanti kalau kita kirim balik kalau ada permasalahan, kita tidak usah tidak membungkus lagi. Jadi cara buka unboxing ya benar itu dengan asal kalau bisa. Guys, kita cek. Ini kita lihat perlengkapannya aja. Ini kita akan coba. Wah, di sini ada tertulis media USB 2.0 HDMI. Terus apa ini? Direct USB 16.7. M color, retro color, eco teknologi, ready ready. Wah, dari sini kelihatan luar biasa guys ya. Nah, advanced graphics teknologi. Ada speakernya guys. Saya kira mungkin ini bukan 24 inch ya, mungkin 24 inch itu horizontalnya ya, garis vertikal. Karena ini mungkin hanya sekitar tidak ada 19 inch 11 inch. Cuman ini TV mungkin keseluruhan soalnya speakernya ini 24 inch. Nanti kita akan tes coba. Oke, kita matikan dulu kaki. Nah, kakinya di sini, di dudukan kakinya, satu, kedua. Terus ada kitab sucinya juga. Oh, ada banyak kartu garansi satu ya ini, garansi dan cukup petunjuk bahasa Indonesia plus remote control. Coba kita cek ada batunya enggak, biasanya itu jarang dikasih batu. Oh, enggak ada juga, ternyata kita harus beli batu sendiri. Oke guys, gitu. Bentar, kita lanjut, nanti saya pasang dulu ininya, kaki-kakinya baru nanti kita coba. Oke guys, matikan dulu. Tanpa apa namanya tinggal di stop, masukkan aja. Di sini ada tombol power USB, ada HDMI, VGA, ini RCA untuk kabel VGA sound speaker. Saya tahu ini apa ini. Oh, itu loudspeaker mungkin. Atau yang ini untuk antena. Oke. Sekarang kita akan coba untuk pasang ini. Apa ini namanya? Kakinya. Ini kita lihat. Ini ya, tinggal cetuk. Cetuk gitu ya. Ini apa jamurnya? Jamurnya ternyata harusnya jamurnya kan. Ini jamurnya. Oh, ini jamurnya ya, matikan dulu ya.
kita ambil trik ya. Ya, ini coba kita akan pasang. Oh ya. Ini. Nah, ini kita coba masukkan dulu sini. Nah, kita pasang satu dulu. Ya guys, ini agak itu karena tangan saya tidak tersenggol kemarin flash. Ya. Oke guys, saya tutup aja nanti kalau sudah ini caranya ya, ini aja kita pasang. Nah, nanti kalau sudah jadi kita lanjut. Ini TV untuk misal kita coba untuk PC ya, untuk komputer kita coba untuk buka YouTube. Nah, cuman sayang ini masih ada garis ini kelihatan. Nah, ini ada garis ini. Ya, malum lah harga. Normal. Ya, maksudnya normal. Kita akan coba kualitas resolusi dengan coba 3K dulu. Ya, 3D ya, 3D sound. Nah, ini coba kayak apa kualitas super speakernya? Kita setting di jadi ya lumayan lah untuk harga segini. Oke, sekarang kita untuk resolusi warna, kita coba untuk kualitas warna seperti apa. Kita ini coba 60 fps ya. Nah, antara 60 fps dengan ya lumayan lah, harusnya tidak patah-patah ya. Karena juga tergantung dengan kualitas koneksi kalian. Kabelnya ya kerapatan VPN-nya juga kita lihat lumayan bagus hasilnya. Ini HD ya dengan setelan 1080. Nah, yang kita coba naikkan di 4K ya. Dengan kualitas 4K. Dengan 60 fps. Wah, maaf sekali guys, ini koneksinya tidak mumpuni, tapi kualitas meningkat, gambar juga masih mumpuni jalan, karena ini tergantung juga dengan kekuatan koneksi internet kita. Tapi halus sekali untuk display-nya ya, untuk 4K-nya kita masih jalan meskipun koneksi internetnya putus-putus, tapi masih bagus kualitas display-nya. Oke guys, sekian dulu. Semoga bisa membantu kalian untuk yang mau beli produk ini. Terima kasih. Wassalam. Pakai TV guys ya. Pakainya mana? Pakai input ya. Masukkan ke televisi. Ini untuk apa ini? Langsung booster. Ini. Boleh lah. Input televisi teman-teman. Oh, kita setting dulu ke menu mencari otomatis. Nah,
Kita power bank dulu, guys. Nah, ini kita coba untuk memakai televisi. Obat itu misalkan jarak, Anda kurang vitamin B, neurotopik. Nah, ini hasilnya kalau untuk TV seperti ini. Ya guys ya, nah, sekian, terima kasih.